Turun panjenengan tasih sesarengan kalian Temanggung TV. Semangat ngelestari ake kerajinan tangan utawa pot sing kagawe seko serabut kelapa, saiki okeh disenengi karo masyarakat Temanggung utawa sak njaba Temanggung. Teras Cantik saiki isih aktif memproduksi atusan picis saben wulan. Sopo wonge sing ora ngerti kerajinan tangan Teras Cantik iki? Kerajinan Teras Tangan Cantik iki memproduksi okeh pot tanaman sing kagawe seko serabut kelapa. Kerajinan tangan cantik iki beto karo kerajinan tangan sing liyo. Amarga kerajinan tangan kasebut kerajinan pertama sing ono ing Temanggung. Kerajinan tangan iki gawe okeh pot tanaman sing unik lan uga ra kalah apik seko kerajinan tangan liyane. Kerajinan tangan iki ono wiwit tahun 2020, salah siji daerah sing berpotensi dadi pengrajin pot seko serabut kelapa yaiku daerah Parakan, mapane ing desa Kenteng Sari. Teras Cantik iki njupuk bahan baku serabut kelapa seko luar Temanggung. Proses pembuatan kerajinan iki kagolong roto suwe, wiwit seko ngerakit kawat nglepokake serabut kelapa lan uga perapian pot sing wis dadi. Teras Cantik uga kerja bareng karo okeh toko sing ono ing Temanggung. Ora mung gawe kerajinan pot, ing Teras Cantik iki uga nyediakake okeh hampers kanggo lebaran sing gunakake potowo seko serabut kelapa. Rego kerajinan tangan iki wiwit seko 10.000 nganti 17.000 rupiah manut ukurane. Teras Cantik uga wis nduweni sosial media sing aktif mempromosiake produk lan kegiatan. Sehingga yang to panjenengan pengin berbelanja bisa menghubungi owner Teras Cantik. Saya sama suami suka dengan tanaman. Terus kemudian kami suka datang ke toko-toko tanaman. Di situ kami melihat ada tulus pot-pot dengan bahan serabut kelapa. Terus di situ kami tanya ke penjualnya, ini untuk pot-potnya dari mana ya? Seperti itu. Ternyata untuk pot-potnya sendiri pengambilannya dari luar Temanggung ya, jadi nggak dari Temanggung. Nah, terus dari situ akhirnya kami jadi kepikiran kenapa sih Temanggung nggak buat sendiri untuk produk apa pot-pot dari bahan serabut seperti itu. Jadi awalnya karena kami hobi tanaman, terus melihat peluang pasarnya ada ya, dalam artian pada saat COVID sendiri juga kan tanaman lagi booming-boomingnya ya. Jadi semua hal yang berbau tanaman dari potnya, terus dan semuanya kan lagi booming ya Mbak ya. Yeah. Jadinya terus akhirnya memutuskan untuk mencoba membuat pot-pot dari bahan serabut kelapa juga terus kemudian kerajinan yang lainnya juga seperti kokedama yang seperti ini. Ini juga dari bahan serabut kelapa. Itu ya. Semuanya kami by autodidak. Autodidaknya kami semua by YouTube semua. Tim Liputan Temanggung TV.